Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan unboxing paket dari Raymond Sale. Ini saya beli dari Lazada. Ini nomor resinya yang mana ya? Yang ini kayaknya ya. Ya, ini harganya. Dan perhatian, ini ada pesan komplain tanpa video unboxing lengkap tidak akan dilayani. Oke, di sini masih segel ini ya. Ini masih segel seperti ini, segel. Teman-teman ini lihat, ini masih segel. Barusan saya terima. Ini. Oke, langsung kita buka dan ini sudah saya siapkan mesin buat ngetesnya. Ini mesin normal. Langsung saja kita buka. Paketnya, Bismillah. Oke, ini unboxing LCD Redmi S2 ya, saya lupa nggak masih judulnya LCD Redmi S2. Ini unboxing apa kalau nggak dikasih judul Redmi S2. Kurang lebih semingguan nyampe nya, hampir seminggu ya. Ya, ini LCD-nya. Karena LCD-nya beli satu, jadi ini doang. Ya. Ini kurang tebal kayaknya ya, plastik bubble-nya. Dan ini dia LCD-nya. Deng, kita buka seperti ini. Kita lihat fisiknya dulu. Belum fungsinya, masih fisiknya. Fisik-fisiknya kita lihat dulu. Dan segelnya, ini segelnya. Fisiknya saja dulu ya, teman-teman. Oke, kita tes fungsi. Tes fungsi menggunakan mesin normal. Ini sudah saya siapkan mesinnya. Ini saya buang dulu ya ininya. Nih. Tes harus di harus kepasang soalnya ini. Nggak bisa kalau nggak terpasang seperti ini. Jadi tesnya harus terpasang. Tapi kita usahakan tidak nekuk ya fleksibelnya. Wajib terpasang seperti ini teman-teman untuk tesnya. Nah, fleksibelnya ini touchscreennya dia di bawah. Ya, seperti ini. Ini sudah nempel seperti ini saja buat ngetes. Kemudian fleksibel bawahnya ini buat touchscreennya atau layar sentuhnya. Kita pasang seperti ini. Kita pasang, kita usahakan tidak nekuk ya. Fleksibelnya kita usahakan tidak nekuk. Kita akan tes ini terpasang fleksibel bawah, kemudian fleksibel atas kita pasang. Ini fleksibel atas ini untuk LCD-nya, kalau yang atas bawah buat touchscreen. Sudah terpasang atas, kemudian kita kasih baterai ya, dan kita hidupkan. Baterainya sudah terpasang, kemudian kita hidupkan, Bismillah. Ya, ini hidup. Kita tes fungsi untuk touchscreennya ya. Ini belum masuk ke menu. Touchscreennya bagaimana? Kita tes fungsi dulu. Dan gambarnya juga. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Pirahit 96. Ya. Kita terangkan kontrasnya. Ya, kontrasnya
Oke, kontrasnya kita giniin kontrasnya, dan kita tes touchscreennya. Dengan tak kunci. Oh, kunci. Buka kuncinya nih, Bi. Ya, kita tes begini saja. Tes simple nih. Nanti kita tes buat ngetik ya. Aduh, kelepasan tangan saya. Kita tes buat ngetik. Buat ngetik di sini saja. Ngap ini. Not nanti. Itu aja deh. Kita ngetik sini. Buat ngetik kita tes. Yuk, oke, untuk sementara oke. Sementara oke hasilnya ya. Untuk kita tes kamera untuk melihat gambarnya. Wih, kamera. Ya, mantap. Oke, jadi kesimpulannya oke, tidak ada komplain. Jadi seperti itu teman-teman ya, caranya untuk tes LCD saat pembelian di online harus kita videokan seperti ini kurang lebihnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses pemasangan. Pemasangan tinggal dikasih lem doang ya teman-teman, jadi nggak ribet. Tinggal kasih lem doang, tempelin, udah jadi. Jadi emang harus bongkar pasang seperti ini buat ngeceknya. Buat ngeceknya harus wajib bongkar pasang seperti ini. Cuman harus hati-hati. Ini juga soalnya bukan yang asli ya. Dan golek copotan nih. Regane lumayan sih. 400. 400.000. Tapi ya salah wasi berarti. Yang booting. Oke, selanjutnya kita kasih lem ya. Ini takutnya kamera kena itu ya lem, jadi kita lepas saja biar aman. Takutnya kameranya kena lem ya. Lepas saja biar aman. Sebenarnya kalau hati-hati nggak apa-apa sih. Untuk jaga-jaga. Pengaliman guys. Nah, ini lem bening nih. Lem ireng lah ya. Enggong gronggong ini. Hah? Samping-sampingnya ini lem bening gronggong cahayanya ketara. Kita ganti lem hitam guys. Kita ininya kita buang biar rapi. Biar enggak ganjel ini guys. Biar LCD-nya awet.
Oke, kita lanjut pengaliman. Limis api rakyat. Limis api orang. Suara digunakan ya. Ini di sini ujungnya ada yang keras nutupin nih kayaknya guys. Manjat ini setengah motor ini tenaga nih. Tenaga ini setengah motor sama temen tuh. Aku anjir. Enggak tinggi-tinggi kan macet keras sebagian meling. Darah ini tadi sedikit. Sampai ngewel-ngewel tangan gue. Guys. Ganti satunya ini gimana guys? Ngebel ngebel. Dipanasi sih sih. Ujungnya. Pemanas sih. Solder tempel nih solder tuh panas sih. Oh, global uap. Nah, foto mana? Guys, oh, yang paling takutnya cahayanya keluar guys, jadi seadanya ini guys, ini hitam aja. Teman ini masih bagus ini sebenarnya. Enggak rasa garing. Enggak sangat garing. Suwi kirim ini. Garingnya suwi. Jam-jaman garingnya terung jam yang burung garing burung lengkap sempurna lah terung jam jadi mulai garing-garing. Ujungnya kita panasin guys, ujungnya ini ya, ujungnya ini kita panasin. Nah, ujungnya gini caranya guys, ujungnya gini kita panasin seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan lanjut keluar gitu ya guys. Nah, enak dia keluarnya guys. Cuman simpel sih itu. Sekarang sudah enak keluarnya lemnya guys, guys. Thank you.
Suara blower itu teman-teman ya. Blower sekuat tadi. Apa nak? Oke, selanjutnya. Kita pasang selanjutnya. Tutupnya mana tadi? Wow, tutupnya mana ini tadi? Sini. Kita bantu isolasi bawahnya biar membantu biar nggak lepas ya, karena mau buru-buru dipakai. Nah, langsung dipakai guys. Jadi kita bantu isolasi di sini.